Steve. Oh. Dia oke, masih di Salamba. Mungkin ada siapa ya, udah berapa lama? Apa? Enggak ketemu sama atau mungkin rutin gitu. Enggak. Hanya kirim makanan. Hmm. Kenapa alasannya enggak ketemu? Gak. Karena mereka langgar enggak boleh ada yang jadi kalau mau kirim makanan tapi ada yang terima dan anterin ke dalam. Oh, selama pandemi ini memang tidak boleh dikunjungi. Berarti dan mereka juga harus menjaga yang kondisinya semuanya yang ada di dalam kan. Terakhir berkunjung ke sana? Kapan? Ya sebelum PSBB. Ada cerita apa mungkin dari Steve selama di sana? Ya oke okay sih. Nggak tahu mau ceritanya apa. Tapi secara fisik pasti yang pastinya sebagai adiknya ya ada rasa kangen, ya rasa ingin dia sehat selalu, oke di dalam, jalanin waktunya yang dia harus jalanin. Menjalani serangkaian tes COVID dan segala macam nggak sih di sana? Selama ini mereka belum ada kasus, jadi kalau belum ada kasus ya mereka nggak ada, masih aman, ada ya. Masih aman dan nggak ada alasannya untuk tes orangnya di dalam. Makanan apa sih yang biasa diminta? Makanan favoritnya mungkin apa? Makanan favorit ya kalau dia di dalam kan nggak bisa milih-milih, susah ya, jadi tentunya yang bisa menjaga kesehatannya dia, jadi banyak sayuran, buah-buahan, tapi yang secukupnya aja. Biasanya seminggu sekali dikirim. Kamu masakin sendiri atau pesen atau gimana? Enggak, biasanya yang masih utuh yang belum dimasak. Ya. Karena kalau yang udah dimasak harus cepat makan dalam satu hari aja. Jadi enggak bisa buat satu minggu. Nah, sejauh ini menguatkan dia seperti apa nih? Karena kan enggak bisa ketemu juga gitu kan. Biasanya yang bantu anterin barang ke dalam, terus bajunya yang mau dicuci diantarin balik. Jadi kalau ada pesan atau apa bisa lewat orang itu. Oke, makasih banyak, sehat terus.